Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bos, ketemu lagi sama Oting di YouTube channel Tong Bos, channel yang siap menolong masalah Bos Bis semua. Nah, kali ini Oting bakal ngasih tas Bos Bis di rumah cara membayar Traveloka lewat mBanking Mandiri ya. Nah, yang pertama di sini Bos Bis bisa buka aplikasi Traveloka Bos Bis. Karena di sini kita akan cara membayar Traveloka lewat mBanking ya, jadi kita bebas mau yang mana. Contohnya Oting mau beli tiket hotel aja, yang penting bayar pakai mBanking dari Mandiri ya. Ini ada kupon juga bisa dipakai, ini pilih contohnya. Kerja Sabu Kamar Filter Harga kalau udah klik selesai, cari nah ini ada, kita urutkan terendah. Nah ini ada ya, dari harga 50.000, karena di sini kita akan memilih ya, terus kita bayarnya pakai apa namanya, pakai mBanking Mandiri. Kita pilih dulu, contohnya Oting mau pilih yang senang-senang saja ya. Ini aja deh. Lumayan ya, segini juga. Pilih kamar, pilih terus, pilih terus sini. Kalau ke bawah, kalau telepon boleh, kalau enggak juga tinggal klik aja lanjutkan untuk melakukan konfirmasi gitu. Nah di sini pembayaran dia hanya bisa di kartu kredit Visa ya, di sini dia cuma bisa kartu kredit gitu, nggak bisa pakai yang lain. Jadi kita bisa cek dulu untuk pembayaran menggunakan mBanking Mandiri, jadi yang mana saja bisa menggunakan Mandiri. Ini ada bisa Mandiri, klik aja Mandiri. Terus nanti di sini pasti tinggal klik bayar dengan Mandiri. Udah gitu nanti ada kode OTV gitu, Bosbis tinggal lanjutkan proses pembayaran situ sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan. Oke, seperti itu cara membayar telepon kamu menggunakan mBanking Mandiri ya. Mungkin video cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Mohon maaf pesan kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.